Maaf ya teman-teman, aku nggak bisa ikut main sekarang. Yah, nggak bisa gitu dong. Kita kan udah janjian. Bilangnya nggak bisa sih. Chandra mau ingkar kah? Bukan begitu, aku nggak ingkar kok. Terus, kenapa tadi bilang nggak bisa? Aku dengarnya jelas banget tahu. Kamu tadi bilang gak bisa. Teman-teman, Chandra kan belum bilang alasannya. Dengerin dulu atuh. Ah, paling-paling Chandra mau ikut mamanya tuh ke mall. Tidak boleh bicara begitu, Wayan. Dengarkan dulu Chandra. Iya nih, Wayan. Gak baik menuduh sembarangan gitu. Ya deh, maaf. Terus kenapa Chan? Kamu kok gak bisa ke lapangan? Ayah, aku kan gak bilang gak bisa. Aku bilang gak bisa sekarang. Terus bisanya kapan? Aduh, yang bener dong jelasinnya. Maksud kamu gimana nih? Maksudku gak bisa sekarang juga, tapi nanti mungkin sekitar 1 jam lagi deh. Kenapa harus nunggu 1 jam lagi sih? Soalnya aku disuruh mama nganterin ini. Apa itu? Ini barang dagangan mama. Mama udah janji nganterin ke Om Yunus, tapi mama lagi gak bisa, jadi minta tolong aku untuk nganterin. Jadi Chandra teh harus nolongin mamanya dulu. Setelah itu baru ke lapangan. Bener kan, Chan? Yoi. Ngomong dong dari tadi. Biar kita gak mikir yang enggak-enggak. Maaf. Oh iya, Chan. Memangnya mau diantar kemana tuh barangnya? Kesini. Ini alamat rumah Om Yunus. Memangnya kamu sudah pernah kesana, Chan? Belum sih. Chandra, kau tidak takut tersasar kah? Enggak lah. Lagian, nanti kalau aku bingung, aku bisa nanya ke orang-orang. Teman-teman, gimana kalau kita ikut rame-rame nganterin barang itu? Kan seru juga tuh nyari alamat yang belum kita tahu. Anggap aja kita berpetualang. Gimana? Marta suka ide Wayan. Nisa setuju. Yeay, asik. Lagian, kalau nggak kita temenin, nanti teman tersayang kita ini nih, si tukang makan, hilang gimana? Gak ada lagi deh yang ngabisin makanan kita. Tapi Nisa bawa banyak camilan buat di jalan kan? Tenang, Nisa bawa permen, jajanan, minuman, dan ada juga bolu kukus yang dibikin Teh Dewi. Bolu kukus, mantap. Dasar Chandra. Yuk, berangkat sekarang. Berangkat. Masih jauh kah kira-kira? Perasaan di peta nggak terlalu jauh ya? Tenang, sebentar lagi sampai kok. 1 belokan lagi. Kau yakin kah? Ih, nggak percayaan sih. Nih, lihat petanya. Iya, karena kita belum pernah lewatin jalan ini, jadi berasa jauh. Sampai juga.
Bener kan? Seperti gambaran peta? Iya, itu rumah nomor 57J. Pagar hitam dan banyak bunga di halamannya. Mantap! pintu pagarnya dikunci nih. Ketok aja dulu atuh pagarnya. Oh iya ya. Permisi. Permisi. Sebenarkah ini rumahnya? Iya kok. Sesuai dengan alamat dan peta. Aduh, jangan-jangan mama lupa kasih tahu Om Yunus. Gak mungkin. Coba panggil lagi. Permisi. Om Yunus. Om Yunus. Iya, siapa ya? Chandra, Om. Disuruh mama antar barang. Oh, Chandra. Tunggu sebentar ya. Selesai juga tugasku. Antar barang mama dan bawa pulang uangnya. Itu sudah. Hore!